Dengan tim Jaya Dipa ini, kemungkinan yang sudah dari dulu tahun 1996 dan lama berhenti pada tahun 2002, ini tim Jaya Dipa dari tahun 2019 akan mencoba meramaikan Road Race Indonesia dengan pembalap kita sementara memakai Tommy Richard Orlando dan di X Rider Muhammad Effendi. Sementara motor-motor yang saya siapkan di sini ada Eric King Super Pro 1, Eric King Standard Bobok 1, di kelas Tune Up 125. Kita akan mencoba menurunkan Novadas 116cc tune up. Kita turunkan Fish Air 2 motor. Dan di kelas standar, kita turunkan Satria 125. Jaya Dipa berdiri tahun 1996. Pertama kita turun dengan motor Tornado Tune Up, Sport Ninja 150 Tune Up standar dengan dua pembalap Agung Lamin dan Muhammad Effendi atau Pendos. Berkembangnya tim kita dengan sponsor Tunggal Jaya Dipa, kita merekrut pembalap-pembalap yang punya nama di lima besar kejurnas, antara lain Bima Aditya, Bima Octavianus, Alek Hermawan, Ade Taruna, dan juga pernah kita pakai Robil Jurgen Nain dari Jakarta. Perjalanan kita selama mengikuti Race Indonesia di kelas 2 tak utamanya berakhir di tahun 2002. Pada waktu itu soalnya kelas 2 tak dihapus atau ditiadakan. Lama vakum, kembali lagi di tahun 2019 di mana kelas 2 tak dimunculkan kembali dan menjadi primadona road race. Pertama kita muncul dengan menggunakan Eric King Super Pro 140cc dengan pembalap Tommy Richard, mendapat podium pertama di Mijen Gaduru Road Race. Seri berikutnya posisi runner up kedua di Mijen. Balap berikutnya kita mencoba di Sentul Kecil dengan pembalap tetap Tommy
Richard Orlando dengan posisi keempat dan menampilkan di kelas X-Rider dengan pembalap Muhammad Effendi atau Pendos menjadi juara runner-up posisi kedua. Dan setelah itu kini kita persiapkan untuk mengikuti lanjutan-lanjutan balap seri-seri berikutnya, terutama di event-event yang bergengsi. Saya Mantri Sanjaya, mekanik dari Jaya Dipa. Jangan lupa tonton terus video balap mantap.